Kecelakaan tunggal terjadi di wilayah Jalan Kecamatan Plimbing Sari, wilayah hukum Polsek Rogo Jambi, Sabtu 14 Januari 2023, sekitar pukul 12.00 WIB. Sebelumnya, masyarakat melaporkan adanya peristiwa tersebut. Kapolsek Rogo Jambi, Kompol Sudarsono membenarkan adanya kejadian tersebut. Secara tanggap, unit lantas langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Kecelakaan yang terjadi merupakan laka tunggal melibatkan satu kendaraan roda 4 Mitsubishi Pajero nomor P1710XU. TKP berada di Jalan Raya Bandara Banyuwangi sebelah barat, Dusun Tegalwero Barat, Desa Plimbing Sari, Kecamatan Plimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Pengemudi bernama Wahyu Rizky Romadoni, seorang mahasiswa Dusun Kerajaan RT 2 RW 1 Desa Plimbing Sari, dan penumpangnya bernama Rido, pelajar Dusun Patoman, Desa Patoman, Kecamatan Plimbing Sari. Kompol Sudarsono menjelaskan kronologis kejadian berawal saat kendaraan yang dikemudikan Wahyu melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan cukup kencang. Sesampainya di TKP, diduga karena mengantuk sehingga lepas kendali, oleng ke kanan dan terbalik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kedua orang, pengemudi dan penumpang, sudah dibawa ke Rumah Sakit NU Rogo Jambi untuk mendapat perawatan. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.